sorry, ni saya nak kenalkan bahan campuran untuk media tanah Sansevieria. Okay, so saya kenalkan ini adalah sekam padi mentah. Kita tengok cantik kan, warna keemasan sekam padi mentah. Okay, yang ini ada banyak tujuan ya. Nanti dalam campuran tanah pun kita tambah sikit. Dan kita akan jadikan topping ya. Kalau kita pegang ni dia memang agak kesat ni. Saya difahamkan kalau kita jadikan topping nanti siput tak boleh lalu sebab dia macam tajam untuk badan siput. Especially siput lintah, siput bulan ni, lintah bulan ni yang tiada cengkerang tu. Okey, ni adalah sekam padi mentah. Okey. Yang ini pula adalah sekam padi yang telah dibakar. Sebenarnya kalau dari segi bahan untuk sekam padi bakar ni, dia lebih steril . Jadi ini tiada nanti jangkitan. So saya tak berapa pasti, tapi saya difahamkan hasil pembacaan saya di internet, kalau kita gunakan sekam padi mentah ni, dia akan macam tanah ni tak boleh pakai dengan jangka masa yang lama. Tapi so far dia akan lebih subur sebab dia akan menghasilkan rongga-rongga dalam tanah. Okay, so next kita akan pergi ke ini adalah kokopit ni. Okay, so kita tengok kawasan ya. Kalau kawasan macam saya ni di Shah Alam memang panas . Jadi saya rasa saya kena letaklah sikit . Sebab kalau tak nanti kadar kekerapan untuk menyiram tu terlalu tinggi. Jadi kita tengok kawasan. Kalau kawasan kita selalu hujan tak payah letak kokopit ni. Tapi kalau kawasan kita memang kering, sebab saya memang target untuk siram pokok ni seminggu sekali. Tapi kokopit ni adalah amat perlu untuk pokok-pokok yang kadar penyiramannya kerap. Okay. So, okay. Yang lagi next bahannya adalah ni Kita tengok, ni adalah perlite ni ringan nampak dia ringan. Okay, yang ini depend, sometimes saya letak, sometimes kita tengok jenis pokok Kadang-kadang kalau ada, sebab benda ni agak mahal, jadi ini kalau pokok tu kecil-kecil mungkin saya letak ni lah. Okay, sometimes saya letak orang kata buat-buat ada lah Kalau tak, normally kalau pokok tu yang jenis biasa je saya pakai sekam padi mentah sahajalah. Okay. Yang ini adalah tanah. Okay. Tanah ni, tengok keadaannya. Kadang-kadang yang eloknya kalau kita beli terus. Ni contoh . Ni contoh kalau kita beli tanah apa. Tanah yang 6-in-1 ke. Yang ni actually kalau kamu tengok . Dia dah ada campuran-campuran kokopit tanah bakar. Kokopit tanah bakar, pasir, kulit padi, baja organik dan tanah hitam. Jadi kalau for those yang pakai ni, mungkin terus saja campur sahaja dengan sekam padi mentah lah, tambahan lagi Ni untuk pokok Sansevieria. Okay, next. Since hari ni tanah saya untuk tanah yang 6-in-1 ni dah habis, so saya pun ada stok dulu tanah tanah hitam. Jadi saya buat campuran sendirilah Okay, so as the result, kita pun kena tambah sikit lah ni tambah contohnya organic fertilizer. Okay, so sebenarnya lebih elok kalau kita pakai yang tinja kambing ke, tinja ayam ke and so on. Tapi yelah, waktu sekarang ni saya dah pergi nursery pun tutup pun semua. So kita pakai je lah apa yang ada. Okay, so sekian. Ni adalah media utama untuk campuran.